Kau lepas kita ada peranti terbaik pada Realme, iaitu Realme 5. Kemudian dia beranak kepada Realme 5S yang mana dia upgrade dari segi kamera kepada 48 megapiksel. Tapi tahun ni kita ada peranti terbaru lagi dari Realme. Mana dia? Oh ni dia. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni kita nak bincang dan buka kotak sikit tentang Realme 5i. Apa yang di upgrade oleh Realme kali ni dan adakah patut anda beli Realme 5i ataupun Realme 5? Jadi jom kita mula. Jadi inilah dia kotak Realme 5i kita. Nampak lain berbanding yang Realme 5. Okey, kita tengok Realme 5 dekat sini. Ha, anda boleh tengok memang beza dia sangat banyak lah. Dekat Realme 5 dulu, kita tengok kotak dia warna putih. Kemudian kita ada gambar Realme 5 ni sendiri. Tapi untuk Realme 5i ni, tak ada sebarang gambar. Dia macam berteka-teki dengan kita. Apakah peranti yang anda akan dapat nanti? Ha, dia punya kotak pun simple je. Kalau tengok Realme 5i kat tepi, kat sini pun sama. Kemudian kat belakang kita adalah dia punya apa spesifikasi yang menarik, iaitu 5000mAh, Snapdragon 665, kita ada ultra wide quad camera dan juga 6.5 inci dengan mini drop display. Dan kalau anda tengok kotak antara dua ni, dia sedikit nipis tau. 5i ni, Realme 5 ni lagi tebal, anda tengok tu. Apa yang saya rasakan ialah kemungkinan peranti Realme 5i ni sedikit nipis ataupun memang nipis berbanding dengan Realme 5. Okey, nak tahu ke tak, jom kita buka kotak dia. Okey, terletak lu Realme 5 ni kat tepi sebagai dia punya peranti perintis. Haha, jom kita buka Realme 5i. Mula-mula kita akan nampak sebuah sampul kecil. Okey, macam biasa dalam sampul kecil ni akan diberikan case, akan diberikan user guide, warranty card dan juga apa SIM adapter tool. Okey, yang ini ialah demo set, jadi saya tak dapat sebarang tu. Okey, dekat bahagian bawah ni kita ada peranti Realme 5i. Jom kita ambil. Okey, bungkusan untuk Realme 5i ni nampak lebih simple berbanding dengan Realme 5 sebelum ni. Okey, kita buka kotak. Okey. Ha, warna hijau. Wow, menarik. Okey, kat bahagian belakang ni kita nampak warna hijau macam matahari terbit kat sini. Anda boleh tengok dia macam memancar-mancar daripada sini kan. Ha, tapi belakang dia ialah plastik. Okey, plastik. Macam Realme 5 yang saya guna tu, belakang ni nampak premium lah. Yang ini nampak macam plastik, jadi macam agak downgrade sikit lah. Jadi tak apa, kita on dulu dan letak tepi. Okey, kita tengok lagi dekat bahagian bawah ni diberikan ialah kabel. Okey, ini ialah kabel yang diberikan. Tak silap saya, kabel micro USB. Ada volt ke tak tu saya tak sure. Okey, kemudian kita diberikan charger. Okey, untuk demo set ni saya dapat charger ni lah. Tapi kalau anda beli dekat untuk Malaysia set nanti, anda akan dapat plug UK 3 pin. Jangan risau, saya tak nampak adapter ni menyokong volt ataupun tidak. Bagi saya, okey, kita standby dulu untuk video review. Saya akan nyatakan adakah dia sokong volt ataupun tak. Okey, Realme 5i dah siap. Bagi saya lah, untuk Realme 5i ni kalau anda tengok, dia memang nipis. Memang nipis berbanding dengan Realme 5 yang saya pernah guna hari tu. Dia memang tebal lah. Tebal, berat dan juga macam tak selesa lah bila pegang. Tapi untuk Realme 5i ni, anda boleh tengok walaupun rekaan belakang dia nampak macam downgrade, tapi lebih selesa dia pegang berbanding dengan Realme 5. Dan kalau anda tengok dekat bahagian tepi ni, dia macam ada lengkungan untuk button dia. Bagi saya, ini satu ciri yang terbaru yang ditampilkan oleh Realme. Okey, nice. Untuk bahagian depan ni, kalau anda tengok, bingkai dia dah semakin nipis dekat tepi ni. Tapi dia punya dagu ni agak tebal lagi lah. Bagi saya, okey lah. Ada sedikit upgrade dari Realme. Benda lain saya tak nampak lagi. Saya nampak dari segi screen, saya nampak dari segi bahagian belakang dia, dan saya nampak dia punya body yang semakin slim. Oh, bagus Realme. Dan bagi saya lah, yang ini ialah 4GB RAM dan 64GB memory. Kalau lah Realme menawarkan dengan harga yang lebih kurang dengan Realme, saya rasa Realme 5i ni lebih berbaloi lah untuk dimiliki. Jadi sebelum anda sambar Realme 5, apa kata anda tunggu launching untuk Realme 5i dahulu? Kita tengok apakah harga yang akan ditawarkan oleh Realme 5i. Pandang pertama saya terhadap Realme 5i ni ialah dia sebenarnya macam lebih berbaloi pada Realme 5, dan dia ada 4GB RAM dan 64GB memory dengan Snapdragon 665. Dan benda yang paling best dekat Realme 5i ni, dia ada 5000mAh battery dan dia nipis tak macam Realme 5. Itu yang saya rasa memang satu improvement terbaik dari Realme buat kali ni. Jadi nantikan video review saya yang mana saya akan nyatakan dari segi kamera, gaming dan segalanya. Like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.